السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقول قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u innahu lakum aduwwum mubin Sidang Jumat rahimakumullah Seorang Syekh Azhar Syekh Muhammad Abduh pernah dalam hidupnya berada di Paris mengajarkan Islam kepada orang-orang Prancis. Yang tidak sedikit dari orang Prancis itu memeluk Islam. Mereka kagum dengan konsep keluhuran Islam, dengan kesempurnaan Islam, dengan keindahan akhlak Islam, dengan ukhuwah Islamiyah persaudaraan Islam diselesaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Pada masa kemudian Syekh Muhammad Abduh kembali ke Mesir, para murid ini, para mualaf ini sedemikian rindu untuk bertemu dengan beliau dan melihat salah satu negara Islam yang menurut bayangan mereka akan mendapatkan suasana yang jauh lebih baik dibandingkan Perancis. Maka perdatanganlah mereka berkelompok melalui laut Mediterania, melalui darat melalui laut lagi, dan sampai ke Port Said di Mesir. Dan mereka mulai kaget melihat kota pelabuhan yang sedemikian berantakan, kotor. Dan mereka kemudian memak mencoba memaklumi ya, namanya kota pelabuhan ini kotor. Kemudian mereka terus masuk sampai mendekati Universitas Al-Azhar di mana Sheikh Abdul mengajar. Dan mereka bertambah kaget, karena semakin dekat dengan universitas tersebut, semakin kotor, semakin semeraut, dan ada orang yang kemudian buang air kecil sembarangan. Ketika mereka berjumpa dengan sang guru, mereka komplain, mereka protes, mereka mengatakan, "Ya, Sheikh, di mana ajaran-ajaran yang telah engkau sampaikan kepada kami terdahulu?" Mengapa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kami lihat? Kami merindukan suasana ukhuwah islamiyah, kebersihan. Karena dalam Islam kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi yang kami dapatkan justru sebaliknya. Maka dengan nada sendu dan berlinang, Syekh Muhammad Abduh menyampaikan sebuah pernyataan besar yang sering kita rekrut dan sering kita uh, ulangi berkali-kali dalam berbagai macam, macam kesempatan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam tertutupi oleh perilaku kaum muslimin. Keindahan cahaya Islam tertutupi oleh kegelapan perilaku kaum muslimin. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Hal ini kita bisa rasakan sampai saat ini, terjadi di mana-mana. Berbagai macam penelitian, survei menempatkan kaum muslimin di bawah ketika dinilai oleh indikator-indikator yang berasal dari indikator keislaman. Padahal ketika dalam haji Wada, Rasulullah sallallahu wasallam pada hari Arafah mendapatkan sebuah ayat. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum alaikum ni'mati waroditulakumul islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu Telah aku cukupkan rizki nikmat kepadamu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Ibnu Kathir menyampaikan terkait dengan ayat ini Bahwa inilah salah satu ayat yang menggembirakan Rasulullah SAW karena, karena agama Islam telah disempurnakan Seluruh nilai-nilai luhur itu telah selesai Yang jadi tugas kita bersama adalah bagaimana Menerapkan nilai-nilai yang sedemikian indah Dan mulia ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari Di dalam nilai ini pula Allah SWT berfirman Dan tidaklah kujadikan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku, inilah tujuan penciptaan hidup kita. Seharusnya seluruh aspek kehidupan kita bernilai ibadah. Kita tidak memisah-misahkan, tidak memilah-milah mana yang urusan dunia, mana yang urusan akhirat, karena harusnya aktivitas dunia ini akan berdampak kepada akhirat kita. Begitu pula perintah Allah SWT yang tadi khatib bacakan, di awal, ialah ya Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Karena Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana perilaku Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal yang sangat kecil masuk ke dalam WC sampai kemudian mengelola negara, mengelola umat, mengelola alam, bermuamalah dengan sesama muslim dan bermuamalah sesama saudara-saudara di luar kita. Dan itu sedemikian lengkapnya telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam aspek kehidupan ini. Hadirin sidang jum'ah, hemakumullah. Khotib ingin menjenguk salah satu aspek saja yang jarang disinggung tapi dalam tiga tahun terakhir dibicarakan di mana-mana dan bahkan menjadi program pemerintah kita. Dalam surat al muk surat ke-67, ayat 15, Allah SWT berfirman, fi mana wa kulumir rizqi, wa ilahin nusyur. Dan telah aku jadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi famshu fi mana Karena itu jelajahilah buka bumi ini ke segenap penjurunya. Waktu lumi rizki wa ilahin Dan ambillah sebagian rizki darinya dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dibangkitkan. Banyak para ulama kemudian menafsirkan hadis ini bahwa ini bagian dari perintah Allah untuk traveling, untuk melihat-lihat, untuk menjelajahi, melihat-lihat bagaimana kekuasaan Allah, keindahan Allah, keindahan bunga, keindahan gunung, keindahan laut. Dan karena itu inilah yang mendasari sebuah tema besar yang sedang diusung oleh pemerintah yaitu pariwisata halal, halal tourism. Bahkan tahun lalu Lombok mendapatkan dua predikat, The Best Halal Destination in the World. Yang kedua, The Best Halal Honeymoon Destination in the World. Tapi Sidang Jum'ah rahimakumullah Dua hari yang lalu Di Lombok Tengah Di Praia Seorang wisatawan Inggris Seorang ibu bersama dua anaknya Di Begal Di Lombok Tengah Sangat ironis kejadian ini Betul kita harus berhati-hati Betul kita harus berhati-hati terhadap makanan kita Bersertifikasi hotel kita, tempat ibadah yang bersih. Tapi apabila akhlak kaum muslimin tidak menunjukkan bagaimana seorang akhlak memuliakan tamunya. Maka terlalu ironis karena baru dua hari ini saja itu terjadi dan sering terjadi di berbagai tempat. Ini menunjukkan bagaimana umat Islam memahami Islam semata-mata pada hal-hal yang sangat ritual. Belum masuk kepada konteks yang sehari Bahkan keseharian dalam memuliakan tamu Padahal dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda Wa mangkana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia memuliakan tamunya Kita bisa lihat dengan berbagai macam alasan Kebutuhan ekonomi Tapi ini tidak terlihat Masih seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh Al-Islamu mahjubun bil muslimin Kemuliaan Islam tertutupi oleh perilaku orang muslim Sinang Jumar Rahimakumullah Karena khotib mengajak pada diri khotib sendiri Mari kita mulai dari hal-hal sederhana Dimulai dari kita Islahun nafs, mari kita memperbaiki diri sendiri dulu Islahul Asroh kemudian juga kepada keluarga-keluarga kita Sebelum kita bisa berdakwah keluar secara berjamaah. Inilah yang patut kita renungkan. Mengapa dalam keseharian kita nilai-nilai Islam masih belum bisa dipraktekkan? Tidak ada jalan lain selain kita kembali kepada nilai-nilai ini, kepada nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah Al dan bagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada jalan lain selain kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita dalam taat kepadanya, dalam taat bersama rasulnya, bersama contoh-contoh para sahabat radhiyallahu Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun Khutbah kedua ini khotib dedikasikan kepada saudara-saudara kita di Garut Air banjir bandang menembus kota Garut dan saudara-saudara kita terluka. Di pikiran rakyat hari kemarin khotib membaca, mereka sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur-sumur mereka bercampur dengan lumpur. Ada yang memaksakan diri mem mandi atau juga tidak mandi sejak kejadian dan menyebabkan berbagai macam penyakit kulit, sesak nafas berdatangan. Dengan rasa duka mendalam, Khotib mengajak diri Khotib sendiri untuk memanfaatkan takdir yang telah Allah berikan kepada kita, takdir bagi saudara-saudara kita di Garut, pada saat yang sama takdir kita sebagai sesama Muslim melihat kejadian ini. Ladang amal telah terbuka, mari kita manfaatkan, karena belum tentu hari ini, sore ini kita masih tinggal di dunia ini. Mari kita manfaatkan takdir yang telah Allah berikan ini kepada kita, untuk membantu saudara-saudara kita di Garut. Ijinkan khotib dengan segala hormat kepada mereka untuk mengutip satu ayat yang menurut khotib ini adalah salah satu yang perlu kita renungkan. Karena Allah ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Orang yang beriman, hendaklah <tuh> setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dengan dasar ini pula Khatib ingin menyinggung tentang Bagaimana Allah SWT telah memperingatkan kita Dengan fenomena seperti ini Dalam surat Ar-Rahman Auzubillahimmanasyaitonrojim ayat 7 Wassama arafu'aha Wa waddu'al mizan Allah tadghawfil mizan Wa wasna bilqisti Wa la tuksirul mizan dan langit telah ditinggikan Danlah telah aku buat keseimbangan. Janganlah kalian mengganggu keseimbangan ini. Dan tegakkanlah keseimbangan dengan adil. Dan janganlah kalian merusak keseimbangan ini. Di berbagai macam penelitian, sebagai intelektual kita perlu melihat akar permasalahannya agar suasana di Garut, kondisi di Garut tidak terulang kembali. Menurut Hemat Khotib, ada permasalahan besar bagaimana kita mengelola lingkungan di hulu sungai Cimanuk. Begitu pula di bantaran-bantaran sungai di bawah yang semakin mendekat ke kota Garut, yang semakin kecil dan dipenuhi oleh berbagai macam bangunan, kita telah merusak keseimbangan ini, padahal Allah telah melarangnya, dan kita diminta untuk menjaga keseimbangan ini. Itu mungkin sedikit saja pemikiran khotib agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Betul, kita harus segera menolong saudara-saudara kita, tapi ada PR besar agar ini tidak terulang kembali. Terlalu banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan kita telah mengganggu keseimbangan yang telah Allah larang terhadap hal ini. Aku qali hadza wa astaghfiru walakum innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladheena amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqimis shalah.